Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini aku akan buat unboxing salah satu jenama printer yang sangat laris di Malaysia, iaitu Canon PIXMA G2010. Dan harga printer ni adalah RM474. Okay, aku baru beli kemarin dan this is a free gift. Okay, kita ketepikan dulu. Dan untuk printer ni, apa yang menarik, ianya 3-in-1. So, kita boleh pakai untuk print, boleh pakai untuk copy dan scan lah. Dan kita akan buat unboxing pada hari ini. Alright. Di dalam kotak ni mengandungi of course printer, seterusnya mengandungi power cord ataupun charger. Kita ada cartridge, ink bottle, CD-ROM ataupun installer, dan manual book dan USB cable. Alright. So, apa yang menarik tentang printer ni, 2 years warranty, dan printer ni adalah jenis refillable. Printer ni didatangkan ataupun mempunyai keupayaan mencetak kepingan kertas sebanyak 6,000 pages lah untuk black ink dan color ink. Mampu printer ni mampu mencetak sekitar 7,000 pages lah. Alright. Okay, this is printer. Oops. Okay. Bottle ink, kita ada USB cable. Inilah dia printer PIXMA G2010 dan kita ada manual book. Okay. Okay, seperti biasa printer ni this is for A4 paper. Printer ni ada screen LCD di bahagian tepi. Okay. Dan butang power. This is a stop button, black button and color button lah. Okay, kita buka bahagian ruang atas. Di sini ataupun di hadapan printer ni,
bahagian dalam mempunyai satu screen ataupun layer jenis kaca. So bahagian ni adalah untuk scanner apa-apa dokumen ataupun gambar mungkin. Okay, this is basic. Dan apa yang paling menarik berkenaan dengan printer ni, ianya didatangkan dengan refillable di bahagian tepi kiri dan kanan. So this is for black ink dan this is for color ink lah. Okay, seterusnya adalah apa yang menarik berkenaan dengan printer Canon ni adalah tank ataupun refillable. Bahagian printer ni diletakkan di bahagian dalam, alright, kiri dan kanan. Yang ni adalah untuk black ink dan yang ini adalah untuk color ink lah. Okay, dan bukanlah seperti jenis printer yang lain, di mana Canon ni, Pixma G2010, mempunyai satu ciri khusus yang bukanlah seperti upgraded ataupun printer-printer yang refillable di bahagian tepi ataupun diletakkan kemudian. Okay, so I like this. Dan cara untuk buka bahagian sistem dalaman adalah tarik ke atas, tarik ke atas, dan korang boleh lihat. Okay, bahagian dalaman. This is for cartridge ink. Aku akan tunjuk nanti. Bahagian ni adalah untuk saka yang akan menyedut bahagian ink, terus berjalan di bahagian tube dan memenuhi ruang lah. So, cara untuk membuka bahagian saka ni amatlah mudah. Korang just perlu klik bahagian bawah ni, klik sekali dan klik lagi. So, dia akan terbuka lah. Okay, dan tarik sedikit. This is a cartridge untuk saka. So, dia ada C dan B. Kita boleh tarik ke atas dan korang boleh lihat dan tengok lah. This is cartridge. Okay. Fungsinya adalah untuk menyedut ink yang pertama dan seterusnya printer ni akan menyedut ink di bahagian ini. Okay, bahagian tank. Alright, so kita masukkan balik. Dan pastikan bahagian C, this is for C dan B untuk B lah. Jangan korang silap. Dan kita akan tutup, klik sekali. Dia kata tutup dan tekan. Alright. Okay, dan yang ni adalah bahagian tank. Dan untuk memenuhkan bahagian ruangan tank ni, korang just perlukan sebotol ink. Dia akan penuh lah. Okay, dan cukup. Cukup untuk memenuhkan bahagian yang ni. Yang ni, yang ni. Okay. Aku akan isi ink di semua bahagian dan cuba untuk install lah apa yang perlu. Alright, let's do this.
inilah dia, Canon Pixma G2010. Dan nantikan video seterusnya yang akan aku paparkan pada episod yang akan datang berkenaan dengan masih lagi tentang printer ni, how to use this dan how to install this. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan tekan lonceng notification untuk input yang terkini. Okay? Jumpa di lain video. Thank you. Assalamualaikum.